Baru-baru ini, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata semua pimpinan parti pembangkang perlu mempertimbangkan membuka semula pintu rundingan dengan Perikatan Nasional jika masing-masing sepakat bahawa musuh utama dalam PRU15 adalah Barisan Nasional. Bagaimanapun, PAS yang merupakan salah satu daripada gabungan itu menolak cadangan tersebut. Malah parti pembangkang termasuk PKR dan Amanah juga menentang keras kerjasama dengan PN. Untuk berbincang mengenai perkara ini, di talian sekarang ialah fellow kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA UiTM, Saudara Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum, Saudara Mujibu. Saudara Mujibu, adakah cadangan kerjasama ini sesuatu yang benar-benar dipertimbangkan bakal menjadi realiti atau sebenarnya tidak keterlaluan dikatakan PN sahaja bertepuk sebelah tangan? Kerana Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Rafizi Ramli, juga mendakwa Hasrat Muhyiddin untuk bekerjasama dengan PH semata-mata demi kepentingan peribadi dan kuasa. Itu kata Rafizi. Tapi realiti daripada pengamatan seorang panelis politik bagaimana? Assalamualaikum, Zul. Terima kasih ya untuk atas undangan pada petang ini. Saya rasa ini satu kerjasama yang sukar berlaku. Disebabkan ada beberapa perkara, bukan saja Rafizi sebagai pimpinan dan juga pengarah strategi DH pada ketika ini menolak kerjasama itu, tapi juga tekanan akar rugi yang melihat bahawa kerjasama pada kali ini akan merugikan PH seperti mana yang berlaku sebelumnya ya, dan dalam masa yang sama juga melihat bahawa tekanan yang dihadapi oleh Barisan Nasional itu barangkali lebih sesuai ditentang secara pakatan bersama PH berbandingkan lakukan kerjasama dengan Perikatan Nasional dan sebagainya. Tetapi mungkin ya pada ketika ini saya sebagai penganalisis melihat gabungan para pembangkang itu lebih sesuai, lebih solid bagi menghadapi PN yang pada ketika ini saya lihat terkial-kial untuk menangani isu-isu rasuah dan penyelewengan yang dilibatkan dengan pimpinan-pimpinan kanan mereka, dan dalam masa yang sama juga sentimen dan kegairahan rakyat untuk kembali melihat politik sebagai sesuatu yang penting, terutamanya selepas mereka seolah-olah diingatkan bahawa sekarang ini mereka harus mengenang kembali sebab mengapa mereka menolak Barisan Nasional pada 2018 itu kembali dengan naratif yang sama. Jadi ini mungkin satu kesesuaian, tapi saya rasa pengalaman PH bekerjasama dengan Bersatu dan dikhianati. Walaupun saya rasa pengkhianatan ketika langkah Syaratun itu mungkin dimulakan oleh golongan-golongan yang dikatakan sebagai kartel dalam PKR itu sendiri. Tetapi saya rasa kerjasama ini mungkin Zul tidak berlaku menuju PRU ke-15. Tetapi saya rasa ketika kita melihat keputusan PRU dan kalau dijangkakan seperti mana yang ramai penganalisis melihat barangkali akan menghasilkan keputusan yang terpecah, maka kerjasama itu mungkin boleh berlaku selepas kalau kita melihat keputusan PRU 14 membawa kita kepada tidak ada parti-parti yang dominan mampu untuk membentuk majoriti, maka mungkin kerjasama itu boleh dipertimbangkan. Saudara Mijibu mengatakan tidak mungkin kerjasama itu, tetapi apa pilihan yang ada untuk Pakatan Harapan, apa pula pilihan yang ada untuk PH, PN, dan juga bagaimana pula kita melihat kepada gabungan parti yang digerakkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Gerakan Tanah Air, yang juga mahu mengalahkan Barisan Nasional dalam PRU15. Adakah mampu gabungan itu berlaku dalam masa terdekat ini? Kerana dahulunya apabila Tun Mahathir bergabung bersama dengan PKR, itu sesuatu perkara yang tidak pernah difikirkan. Apa bezanya dahulu dengan sekarang? Satu, dan juga bagaimana sebenarnya dengan akta anti lompat parti dan sebagainya? Sesuatu pakatan dan juga pakatan dan juga perikatan itu perlu dilakukan supaya ini memudahkan rakyat dan juga memudahkan mereka pasca pilihan raya nanti. Ya, saya rasa senario 2018 dan juga senario 2022 ataupun 2023 lah, mana pilihan raya berlaku tahun ini atau tahun depan itu berbeza. Walaupun naratif dia sama adalah untuk menjatuhkan Barisan Nasional ataupun kerajaan kleptokrat itu, tapi setting dia berbeza. Kita harus ingat pada 2018 naratif bab pembangkang untuk Bersatu itu pertama kali dikemukakan. Dan mungkin pada ketika itu bacaan bahawa tidak menang dan juga pembacaan bahawa mungkin tidak ada pengkhianatan itu membawa kepada penyatuan tersebut. Pada ketika ini mereka telah belajar dan ada pengalaman dikhianati itu, maka untuk Bersatu itu mungkin lebih berhati-hati berbanding 2018.
Ini perbezaan antara. Tetapi kalau kita tengok situasinya sama, iaitu sukar untuk mana-mana parti membentuk satu majoriti tanpa bergabung ataupun berpakat. Kerana segmen-segmen pengundi yang berbeza itu, kekuatan-kekuatan tersendiri parti yang bertanding itu tidak memungkinkan itu berlaku. Sebagai contoh, bagaimana PH sebenarnya tertekan untuk mendapatkan di Melayu, kerana komponen Melayu itu dalam Parti Amanah itu mungkin tidak setara ataupun tidak standing dengan parti-parti lain. Itu juga dengan PN, walaupun kita tengok naratif Melayu itu membuahkan hasil, walaupun kita kata sederhana dalam penarian negeri di Melaka dan di Johor, tapi jelas itu jadi satu kelebihan. Kalau bertanding di Kelantan, di Terengganu, di Kedah itu, kalau kita lihat ada kesepakatan mau menggunakan lambang PAS itu barangkali satu kelebihan untuk Perikatan Nasional. Tapi segmen-segmen di luar bandar, di kawasan bandar, di separa bandar itu mungkin berkali tidak berkelebihan kerana mereka tidak dilihat sebagai parti mewakili itu. Begitu juga dengan GTA ya, yang saya rasa kalau nak menyaingi naratif Melayu, PN dan juga Barisan Nasional sudah tentu saya rasa tidak memiliki kekuatan itu. Melainkan ada perkara-perkara tertentu yang boleh menjadikan GTA itu ke depan, kerana saya tidak melihat pun Dr. Mahathir menjadi faktor kepada itu. Dan gabungan berkali dijadikan itu lebih selamat. Ini antara senario yang berbeza ini. Dan sudah tentulah kita juga melihat akta lompat parti seperti mana yang saya katakan itu, saya rasa masih banyak lukul. Ya, kerana yang boleh melompat itu hanyalah persendirian. Tapi bergerak secara beramai-ramai itu masih lagi tidak terkandung di dalam apa nama akta bertukar parti itu. Maksudnya kalau nak berlaku apa nama langkah Sheraton 3.0 ataupun langkah apa-apa juga lah secara beramai-ramai, itu masih dibolehkan. Jadi saya rasa dinamika PRU ke-15 ini, saya rasa mungkin kita banyak lihat selepas keputusan pilihan raya berbanding dengan sebelum pilihan raya. Saudara Mujibum optimis sebarang pakatan perikatan baru, gabungan baru hanya akan berlaku selepas PRU15 nanti. Kita tunggu dan lihat kerana tarikh pilihan raya pun kita tak tahu lagi bila. Terima kasih Saudara Mujibum Abdul Muiz kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani pada jam ini.